سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبص الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi karam jami'an khani Allah. Ala rahiya baina madin wa jadina jaddun ya syah. San ila san hadal kitab bi Zakaria syaulillah laumul fadha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yakuluhu man balagahu mautu sahibihi. Babu bab ma yakuluhu, apa yang diucapkannya man, orang balagahu yang sampai padanya mautu sahibihi, kematian sahabatnya, kematian temannya. Jadi apa yang diucapkan atau ucapan ketika mendengar teman kita meninggal. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mautu, kematian itu adalah faza'un, menakutkan atau mengagetkan. Faza' fa'idha, maka apabila balagha ahadukum wafatu akhihi, balagha sampai ahadukum, salah seorang di antara kamu, kabar berita wafatu akhihi, wafatnya saudaranya, wafatnya temannya, falyakul, maka hendaklah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin wakhlufhu fi ahli fil ghabirin wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Di apa yang diucapkan ketika mendengar saudara atau teman kita wafat, ucapannya kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami atau kita, lillahi, adalah milik Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ini, ilahi, kepadanya raji'un, kembali. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah. Enggak ada yang terselip. Jadi semuanya, sehingga kita harus paham untuk dapat mempersiapkan diri ketika nanti
ya, waktunya kita kembali kepada Allah. Karena kita ini milik Allah, ya, bukan milik keluarga, bukan milik masyarakat, ya, tapi adalah milik Allah. Dan mesti atau pasti kita akan kembali kepada Allah. Namun kita tidak ada yang tahu kapan kita kembali kepada Allah. Sebab kematian itu semuanya yang tahu hanyalah Allah. Nah, kematian ini macam-macam penyebabnya, sehingga enggak usah kaget. Tadi al-maut faza, ya, enggak usah kaget dan enggak usah takut. Ya. Memang pada umumnya orang mati itu ya, didahului dengan sakit, ya, didahului dengan sakit. Tapi kadang kala tidak. Dan kala rombongan ya inginnya senang-senang, nggak tahunya kendaraannya tubruan, ya, terus ada yang wafat, ada yang meninggal. Nah ini kan ya sebabnya bukan karena sakit, ya, dan semuanya nggak ada yang tahu di mana kita nanti akan meninggal, ya. Jadi kita tidak ada yang tahu apa di kebun sari, ya, di kebun sari apakah di rumah, apa di masjid, apa di jalan, tidak ada yang tahu. Atau apakah nanti matinya ketika sakit terus di rumah sakit, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Yang pasti wa inna ilaihi rajiun. Ya. Sungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Wa inna sungguhnya kita ini ila rabbina kepada Tuhan kami lamung qalibun, sungguh akan kembali, sungguh akan kembali. Ya, jadi dipertegas wa inna ila rabbina lamung qalibun. Jadi sungguh kita ini kepada Tuhan kita, kepada Allah, ya, lamung qalibun, sungguh ya, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Berikutnya didoakan Allahumma ya Allah uktubhu indaka fil muhsinin. Uktubhu, catatlah dia ya Allah, tetapkanlah dia ya Allah, indaka di sisimu, minal muslimin, termasuk golongan orang-orang yang baik. Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, tetapkanlah dia, atau di sini kalau arti letterna catatlah, kata apa itu menulis. Jadi atau tetapkanlah dia ya Allah, saudaraku ini ya Allah, temanku ini ya Allah, di sisimu termasuk golongan orang-orang yang baik. Waja'al kitabahu fi'illiyin, waja'al dan jadikanlah kitabahu, ya, catatannya, fi'illiyin, dalam tempat yang tertinggi. Di mana tempat yang tertinggi itu? Surga. Ya. Waj'al kitabahu fi'illiyin, jadikanlah catatannya atau tetapkanlah ya, dia fi'illiyin, dalam tempat yang tertinggi, dalam arti di surga. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Wakhlufhu dan gantilah dia dalam keluarganya fil ghabirin, ya, di dalam keluarganya. Wala tahrimna, dan jangan engkau haramkan kami atau halangi kami, ya, ajrohu pahalanya,
wala taftina ba'dahu, dan janganlah ya menjadi fitnah kepada kami ba'dahu, sesudah kematiannya. Jadi dengan kematiannya itu jangan sampai mengalami pahala. Ya, jadi jangan sampai kami, jadi kita ini dapat mengalami pahalanya, pahala orang yang wafat tadi. Dan wala taftina ba'dahu, dan janganlah ya kematiannya itu sesudahnya menjadi fitnah ya, untuk kita. Wala taftina ba'dahu. Jadi jamaah, ini yang harus kita ucapkan ya. Di samping kita membaca kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun, ya, kemudian didoakan. Jadi jangan sampai kemudian malah mengatakan yang tidak baik untuk perilaku si jenazah atau mayat ya ketika sebelum wafat. Ya, jangan disampaikan, jangan diomongkan kepada orang lain walaupun itu mungkin teman dekat. Ya, jadi ketika takziah ya dan ketika mendengar wafatnya teman atau saudara ya, ini diusahakan ya, jangan sampai ngomong cerita yang tidak baik. Jadi kemarin hadisnya sudah jelas ya, karena omongan orang yang takziah itu diamini oleh para malaikat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab ma yakuluhu, apa yang diucapkannya, ucapkannya idza balaghahu, apabila sampai kepadanya mautu aduwil Islam, mautu matinya aduwil Islam, musuh Islam. Nah, sekarang kalau yang kita dengar itu musuh agama, orang yang suka memusuhi agama Islam ya, itu apa ucapannya? Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, an Ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qatalallahu azza wa jalla Aba Jahlin, qatalallahu, Allah telah membunuh, azza wa jalla, qatalallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla ya, telah membunuh Aba Jahlin, Abu Jahal. Jadi ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa Abu Jahal terbunuh, faqala, ya, lalu Rasulullah bersabda, Rasulullah mengucapkan, alhamdulillah alladzi nasara abdah wa azza dinah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi, zat yang nasara abdah, nasara menolong abdahu, hambanya, wa azza, dan memuliakan dinahu, agamanya. Di doanya lah ketika ada musuh Islam ya, yang mati ya, kita suruh mengucapkan alhamdulillah nasara abda wa azza dinah. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi nasara abda, zat yang telah menolong hambanya, wa azza dinah,
wa azadinahu wa azadinah, dan memuliakan agamanya. Musuh agama, musuh Islam. Ya. Ya, mohon maaf. Ya, jangan sampai musuh kita, dalam arti musuh individu, ya. Kadang-kadang begitu, ya. Walaupun mungkin kita belum bisa memaafkan, jangan sampai mendengar orang yang biasa nyakiti kita, mungkin yang enggak cocok dengan kita, terus mati. Alhamdulillah, kapok, syukur, gitu ya. Jadi alhamdulillah di sini tadi karena musuh Islam. Ya. Nah, kalau ada orang yang musuhi kita, itu urusannya Allah, ya, bukan urusan kita. Ya. Beda dengan yang kemarin ya. Kemarin itu ketika ada keluarga kita wafat, kita harus bisa menerima takdir Allah sehingga tetap bersyukur alhamdulillah. Ya, sama seperti Sayyidina Ali ketika keluar dari rumah Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, ditanya oleh para sahabat yang di luar, ya, yang nunggu-nunggu bagaimana keadaan Rasulullah, ya, beliaunya ngomong alhamdulillah, ya, Nabi Muhammad, ya, segera menghadap kepada kekasihnya, ya, pada yang mencintainya, yaitu Allah. Ya memang yang ini yang sulit, tapi ya harus bisa kita nerimo gitu ya, bisa nerimo. Jadi jangan sampai malah tidak terima dengan takdir Allah. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi